قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Nihayatul Alam ataupun berakhirnya dunia ini, kita telah masuk kepada alamat kiamat yang ke-131, iaitulah Zuhurul Mahdi, munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini kebanyakan para ulama meletakkan dia di akhir tanda-tanda kiamat kecil, ataupun dia menjadi macam jambatan di antara kecil dengan yang besar. Kerana di hujung akhir zaman Mahdi, ketika itulah dia akan bertemu dengan Nabi Isa AS yang termasuk dalam tanda-tanda kiamat yang besar. Jadi insyaAllah dalam kitab kita ni, perbahasan tentang Mahdi ni agak panjang juga. Saya rasa kita nak ringkas sajalah supaya kita boleh pergi lebih cepat kepada tajuk yang panjang ini. Jadi kemunculan Imam Mahdi di sini menjadi satu isu kontroversi di antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Kerana bagi kita Ahlus Sunnah ada Imam Mahdi, dan pokok Syiah dia ada Mahdi dia sendiri. Satu lagi dia panggil golongan tengah, manusia yang tak ada gender ni, dia ada laki-laki, ada perempuan. Kalau manusia ni hak tengah-tengah ni, pasal jenis pondan ke apa benda orang panggil ni, iaitulah kumpulan ajaran sesat. Banyakkan ajaran-ajaran sesat, mereka ini duduk terperangkap di bawah akhir hala tuju dianya pergi kepada Mahdi. Termasuk di negara kita ni pun ada semi-semi nak mengakui Imam Mahdi, dan banyak dalam negara-negara lain yang sudah jadi Mahdi pun sudah ada. Maka perbincangan tentang Imam Mahdi ni agak kronik kerana dia bertembung dengan banyak pihak. Dalam kitab kita ni, pada akhir zaman akan terjadi banyak rasuah, intisharu kasratul fasad wa intisharu zulmi, ketidakadilan, orang yang kuat merampas hak orang yang lemah, dan ramainya orang-orang yang jahat. Wal'iyazubillah. Orang-orang yang beriman mengharapkan suatu permulaan yang baru yang akan membebaskan mereka daripada kegelapan yang telah menyelubungi muka bumi ini. Allah akan membenarkan Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Alawi, Imam Mahdi, untuk muncul. Jadi timbullah persoalan tajuk kita ni, faman huwal Mahdi, siapa dia Mahdi, dan apakah yang menyebabkan beliau muncul, dan dari manakah beliau akan muncul, adakah beliau sudah hidup sekarang, apakah yang beliau akan lakukan, dan siapa pengikutnya. Banyak persoalan yang timbul apabila mendengar nama Imam Mahdi. Kami akan menjawabnya secara yang jelas dan ringkas. Dalam kitab kita ni ringkas dah, cuma saya nak ringkas sekali lagi pada hari ini. Nama beliau, kita ambil yang pertama, ismuhu wa nasabuhu, nama dia dan keturunan dia, siapa dia Mahdi. Nama dia Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Alawi. Beliau daripada keturunan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Sayyidah Fatimah melalui anaknya Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Jadi anak cucu daripada Hasan bin Ali. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulam yabqa minad dunya illa yaumun, la tawwalallahu zalikal yaum hatta yab'asa fihi rajulan minni aw min ahli baiti
yuati usmuhu usmi wasmu abihi isma abi. Artinya seandainya tidak tinggal lagi usia dunia ini kecuali hanya sehari, nescaya Allah akan memanjangkan hari itu hingga ia membangkitkan seorang dariku, dari ahlul bait, daripada kelangan rumah keluargaku, yang namanya seperti namaku dan nama ayahnya sama seperti nama ayahku. Jadi Muhammad bin Abdullah, nama sama. Itu dari sudut nama dan keturunan Imam Mahdi. Kemudian sababu zuhuri, sebab-sebab kemunculan Mahdi itu kenapa? Pada akhir zaman, selepas meluasnya kerosakan, kejahatan dan kemaksiatan dan kurangnya keadilan, seorang yang berakhlak mulia akan muncul untuk membela, membina balik manusia ini, membela manusia. Allah akan memperbetulkan urusan-urusan umat Islam melalui beliau. Lelaki ini dikenali sebagai Imam Mahdi kepada Ahli Sunnah. Jadi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Mahdi kita lain. Ini yang kita percaya. Manusia akan berkumpul kepadanya dan beliau akan mengetuai orang-orang yang beriman dalam beberapa peperangan. Beliau akan menjadi pemimpin dan pemerintah. Rupa beliau, katanya Abu Sa'id Al-Khudri, sifatuhu, rupa beliau tu tajuk baru tu, sifatuhu, sifat-sifat Imam Mahdi ni apa. Maknanya sebab kemunculan Mahdi iaitulah Allah SWT nak hantar mari supaya membaik pulih keadaan manusia dan mengembalikan keadilan pada masyarakat. Rupanya ataupun sifat Mahdi, macam mana rupa dia? Daripada Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi SAW bersabda. Jadi sebelum daripada Nabi bersabda ni, saya nak takhrikkan hadis yang awal tadi, laulam yabqa minad dunya. Hadis itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan Abu Daud dan dinilai sahih oleh sebahagian ulama. Dan hadis yang kedua ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahdi minni. Al-mahdi itu daripada keturunan aku. Bentuk dianya macam mana? Ajlal jabhah, iaitulah dahinya lebar. Wa aqnal anf, mancung hidungnya. Yamla'ul arda qistan wa adla kama muliat zulman wajuran wa yamliku sab'a sinin. Ia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan penginayaan, dan ia akan berkuasa selama 7 tahun. Tengok dalam riwayat Abu Daud ini dengan sanadnya Hasan, dia kata dia akan berkuasa selama 7 tahun. Sifat-sifat beliau, jadi kita kena tengoklah Mahdi ini orangnya comel, dahinya luas, hidungnya mancung dan sebagainya. Di antara sifat dia, nama beliau sama dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ayah, nama ayahnya juga sama dengan ayah Nabi. Nama beliau ialah Muhammad bin Abdullah, salah seorang daripada keturunan keluarga Nabi melalui Sayyidina Al-Hasan ibn Ali. Al-Hasan ibn Ali. Apakah hikmah di sebalik kenapa beliau dipilih daripada keturunan Sayyidina Hasan? Al-Hasan dilantik sebagai khalifah selepas ayahnya Ali bin Abi Talib syahid, dibunuh di Iraq. Orang Islam ada 2 orang pemimpin pada masa itu, iaitulah Al-Hasan di Iraq, Hijaz dan lain-lain tempat, Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam, di Syria dan kawasan sekitarnya. Al-Hasan memerintah selama 6 bulan sebelum menyerahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah tanpa sebarang ganjaran duniawi. Maksudnya orang panggil gencar senjata, Sayyidina Hasan tanazul. Beliau melakukannya semata-mata kerana Allah dan untuk menyatukan umat Islam di bawah kekuasaan seorang pemimpin dan untuk mengelakkan pertumpahan darah. Ini satu pengorbanan besar yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan. Allah membalas perbuatan beliau dengan melahirkan Imam Mahdi daripada keturunan beliau. Sesiapa yang mengorbankan sesuatu kerana Allah, Allah akan membalasnya atau keturunannya dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi kata di para ulama, man taraka syai'an lillahi awadahullah.
siapa dia tinggal satu benda ke satu benda yang kemaslahatan kerana Allah Subhanahu Taala, maka Allah Taala gantikan dia. Jadi ini salah satu daripada hikmah. Kalau kita nak kata hikmah yang lain, wallahu alam, Allah Taala yang Maha mengetahui. Tapi salah satu daripada hikmahnya yang boleh nampak ialah bila datuk dia Al-Hasan meninggalkan kerajaan semata-mata nak menyatukan umat Islam, maka Allah gantikan dengan cucu dia yang kemudian nanti akan jadi pemimpin. Sama juga dalam isu dalam surah Al-Kahfi, apabila dua orang anak yatim yang harta dia duduk di bawah dinding nak terbalik, maka Allah hantar mari Nabi Musa dan Khidir untuk membetulkan, semata-mata kerana wakana abuhuma saliha, mak ayah dia budak ni soleh. Sebahagian ulama tafsir mengatakan yang soleh itu datuk dia yang ketujuh. Ini ada kaitan di antara bagaimana nak jaga keturunan kita yang akan datang. Kita kena jaga kedudukan kita dulu. Kita jadi orang baik, insyaAllah anak cucu kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita pun tak betul berjalan, lepas tu nak suruh Tuhan jaga anak cucu kita, ada masalah di situ. Ini di antara muhasabah yang perlu kita kena buat. Baik, kita pergi kepada tempoh muddata hukmihi, tempoh pemerintahan beliau. Imam Mahdi akan memerintah umat Islam selama 7 tahun, sab'a sinin, di mana dalam tempoh itu bumi akan dipenuhi dengan keadilan seperti mana ia penuh dengan ketidakadilan dan kepenindasan sebelum kedatangan Mahdi. Pada zaman beliau, umat Islam menikmati banyak rahmat. Bumi akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, langit akan menurunkan hujannya, dan kekayaan akan diberikan tanpa pengiraan. Kita akan menyebut hadis-hadis berkenaan hal ini kemudian. Jadi hadis-hadisnya akan sebut. Isu yang seterusnya, min aina yakhruj, dari manakah beliau akan muncul? Jadi adakah Imam Mahdi yang akan muncul di sini? Sebagaimana sedakwaan sebagai orang, Imam Mahdi akan muncul daripada tanah Melayu. Macam-macam sekarang ni cerita yang pelik-pelik timbul. Nabi Adam mari ke negeri Kedah contohnya. Jadi itu semua cerita-cerita yang dibawa, yang disebarkan dalam masyarakat pada masa sekarang. Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah akan muncul dari timur. Apabila beliau muncul, beliau tidak akan keseorangan, tetapi Allah akan memberi beliau sokongan dengan orang-orang dari timur yang akan berjuang di sisi beliau untuk menyokong Islam, seperti yang disebut dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata min ahlil masyriq, daripada ahli timur. Jadi di mana itu sukar untuk kita nak tahdid. Setiap orang kata sini kat sebelah sini. Waktu khurujihi, bila ke beliau akan muncul? Dia muncul bila? Pada akhir zaman akan terjadi huru-hara di kalangan manusia. Tiga orang di kalangan manusia ini, ada tiga orang anak lelaki khalifah akan bertelengkah berebut harta Kaabah. Masing-masing inginkan untuk diri mereka sendiri, tetapi tiada siapa pun yang akan berjaya. Pada masa itu Imam Mahdi akan muncul di Mekah, dan beliau akan menjadi pelopor di kalangan rakyat, dan mereka akan mengangkat sumpah setia kepada beliau di depan Kaabah dengan janji untuk mendengar, mematuhi dan mengangkat beliau. Mengangkat beliau. Dari Thauban radhiyallahu anhu, meriwayatkan, menyebutkan ada riwayat bahawa akan berbunuhan 3 orang berebut khazanah kamu, yakni khazanah Kaabah. Mereka semua adalah anak khalifah dan tidak seorang pun yang berjaya menguasai khazanah itu. Kemudian akan keluar panji-panji hitam dari timur dan akan membunuh mereka. Baginda kemudian bersabda sesuatu yang aku tak ingat, dan baginda bersabda, jika kamu menemui beliau, pergi dan berbaiahlah kepadanya walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji, kerana beliau adalah Al-Mahdi Khalifah Allah. Jadi hadis ini diriwayat oleh Imam Ibn Majah. Kata Imam Ibn Kathir dalam kitabnya An-Nihayah wa Al-Bidayah wa Al-Nihayah, tafarada bihi Ibn Majah wa hadha isnadun qawiyun sahih. Jadi Imam Ibn Kathir kata riwayat ini sanadnya qawi, kuat dan sahih. Panjang lagi lah takhrij di sini. Al-Busiri berkata dalam Zawaid, dalam Zawaidnya, orang-orang sanad ini adalah sahih dan thiqah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak
Dan beliau berkata hadis ini sahih mengikut syarat-syarat Bukhari Muslim. Yang lain pula, ulama lain pula menisifatkan hadis ini sebagai hadis dia panggil hadis dhaif. Wada'af al-hadis ahad. Seperti Imam Ahmad Az-Zahabi dalam kitab Al-Mizan dan Ibnul Jauzi menganggapnya sebagai wada'. Ini punca di antara akan berlaku khilaf nanti tentang kemunculan Imam Mahdi itu. Ada sebagian ulama setuju dan ada yang mengatakan tidak setuju. Dan adakah dia masuk dalam isu akidah kalau tak percaya? Itu masalah. Ulasan hadis, syarhul hadis. Kulluhum ibnu khalifah. Semua mereka yang tiga orang itu anak khalifah, bermaksud tiga orang laki-laki yang masing-masing akan punya para pengikut mereka. Bapa kepada setiap laki-laki ini merupakan seorang raja, jadi mereka akan mengejar kuasa seperti kerajaan bapaknya. Kanzikum tu merujuk pada khazanah Kaabah, iaitu emas, dan khazanah tersebut dikatakan berada di bawah Kaabah itu. Atau ia mungkin bermaksud kuasa, terutamanya pemerintah dan jawatan khalifah. Ada juga pendapat yang mengatakan ia merujuk pada khazanah sungai Furat, iaitulah segunung emas yang akan ditemui apabila paras air sungai Furat menurun dan bertukar arah alirannya. Jadi banyaklah huraian-huraian tentang hadis ini. Baik, timbul soalan lagi, bagaimana kita menerangkan kemunculan beliau di Mekah dengan kedatangan panji-panji hitam dari timur atau dari Khurasan? Minal masyrik Khurasan. Satu lagi soalan yang kedua, kenapa bendera yang dibawa oleh Imam Mahdi itu warnanya hitam? Ada jawapan ke tidak? Jawapannya kata Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir, beliau akan disokong oleh orang-orang dari timur yang memantapkan kuasa beliau. Bendera-bendera mereka berwarna hitam kerana warna hitam merupakan warna yang menandakan martabat. Sebagaimana bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berwarna hitam dan ia dikenali sebagai al-Uqab. Al-Uqab, letak bagi molek al-Uqab. Ini ulasan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Allahu akbar. Jadi ini cerita. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhir ummatil mahdi ila akhir al-hadis. Pada masa akhir umatku akan muncul Al-Mahdi. Pada waktu itu Allah menurunkan banyak hujan, bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan banyak harta penghasilan dan dibahagi dengan kesaksamaan dan keadilan, banyak ternakan, umat menjadi mulia dan dia hidup selama 7 ataupun 8 tahun. Hadis ini diriwayat oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Ada riwayat lain, kemudian tidak ada lagi kebaikan lagi dalam kehidupan sesudah itu. Sesudah beliau, tidak ada lagi. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang dhaif. Ini menandakan bahawa selepas kematian Imam Mahdi, kejahatan dan banyak huru-hara akan berlaku semula. Maknanya dia berhenti sekejap, lepas tu mari balik. Berkata Syekh rahimahullah ta'ala, hal Imam Mahdi sangat terkenal dan terdapat banyak hadis berkenaan dengan beliau yang mutawatir dan menyokong satu sama lain. Lebih daripada seorang ulama menyatakan yang hadis-hadis itu mutawatir dan ia berkaitan dengan makna, bukan susunan kata-kata. Dipanggil mutawatir maknawi kerana terdapat banyak sanad, versi, teks dan susunan kata-kata yang berlainan. Perkara ini menandakan bahawa orang yang dijanjikan inilah suatu yang terbukti. Maknanya nak isbatkan wujudnya Mahdi. Kemunculan beliau adalah benar dan nama beliau ialah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Hasani, salah seorang keturunan Al-Hasan ibnu Ali. Pemerintahan beliau merupakan belas kasihan daripada Allah kepada umat ini. Pada akhir zaman beliau akan muncul dan mewujudkan keadilan dan kebenaran dan melarang penindasan dan ketidakadilan. Melalui beliau Allah akan merahmati umat dari segi keadilan, bimbingan dan sokongan kepada manusia. Daripada kitab ini yang ditulis oleh Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, dia tulis sebuah kitab Ar-Raddu ala man kazzaba bil abil ahdisil mahdi sahihah al-walidah fil mahdi. Rad maknanya menolak hujah-hujah golongan yang mendustakan hadis-hadis Mahdi. Alhamdulillah kitab ini ada dua jilid.
al-ahadisil waridah fil Mahdi. Hadis-hadis yang dikumpul tentang Imam Mahdi. Kita ini ada, masih ada. Lepas banjir baru ni pun sempat ana simpan kitab-kitab ini. Tapi wallahu alam dari sudut boleh guna lagi atau tidak. Sebab dia sudah masuk dalam air. Petanda kiamat yang berlaku baru ni. Banjir besar yang berlaku di Kuala Krai pada 24 hari bulan 12 2014 baru ni. Tapi kitab-kitab ini masih ada dan dikumpul oleh Syekh Abdul Mohsin dan lain-lain ulama tentang hadis-hadis al-waridah fil Mahdi. Yang pentingnya boleh katakan kebanyakan ulama setuju adanya hadis-hadis ini dan diterima sebagai hujah bahawa Mahdi ini akan muncul. Terdapat dalam kitab ini banyak sekali hadis-hadis yang menyebut tentang al-Mahdi. Al-ahadisul waridah fil Mahdi. Hadis-hadis yang diriwayatkan berkenaan dengan Imam Mahdi. Terdapat hadis-hadis yang sahih yang boleh dipercayai yang menyebut tentang kemunculan Imam Mahdi. Hadis ini terbahagi kepada dua jenis. Hadis-hadis yang menyebut beliau dengan nama. Yang kedua, hadis yang hanya menceritakan sifat-sifat beliau. Dalam kitab ini kata, saya akan memetik beberapa hadis ini yang cukup untuk membuktikan yang beliau akan muncul sebagai salah satu tanda kiamat. Salah satu daripada tiap kiamat. Tanda sini. Bilangan hadis yang meriwayatkan tentang Imam Mahdi ialah 50 hadis. Sebahagian daripadanya sahih atau hasan dan yang lain adalah daif. Tengok pelik nak baca tak boleh. Dadis apa dia? Tulis daif. Dalam kitab buku terjemahan ini memang ada masalah. Tetapi disokong oleh bukti-bukti yang membenarkannya, bilangan hadis-hadis lain pula ialah 28. Mana 50 hadis, ada yang sahih, ada yang hasan dan ada yang lemah. As-Safar ini, bilangan asar, asar tu, iaitulah 28 asar. As-Safar ini, Siddiq Hasan Khan, Al-Hafiz Al-Abri, mengatakan bahawa hadis-hadis berkenaan dengan Imam Mahdi mencapai tahap yang menjadikan ia mutawatir. Maknanya hadis ini yang banyak. Di antaranya, kita pilihlah sikit-sikit je hadis. Kalau nak baca semua, bacalah dalam kitab kita ini insyaAllah. Hadis yang pertama daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis yang tadi juga. Yakhruju fi akhir ummati Al-Mahdi. Pada akhir umatku akan muncul Al-Mahdi. Mana disebut nama Al-Mahdi. Yasqihillahul ghais. Pada waktu itu Allah menurunkan banyak hujan. Bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan banyak harta penghasilan dan dibahagi dengan kesaksamaan dan keadilan. Banyaknya ternakan, hayawan-hayawan, umat menjadi mulia. Dan dia hidup selama 7 ataupun 8 tahun. Hadis dah kita baca dah tadi hadis ini. Hadis ini riwayat Al-Hakim. Dalam kitabnya Al-Mustadrak. Yang kedua, hadis Abu Sa'id juga. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ubashshirukum bil Mahdi. Aku sampaikan khabar gembira kepada kalian semua dengan kedatangan Imam Mahdi. Jadi hadis ini menyebut tentang Mahdi. Yang akan diutus ke tengah-tengah manusia ketika manusia sedang dilanda perselisihan dan kegoncangan, dia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sampai ke akhir hadis. Panjanglah sekali hadis ini. Baca dalam kitab ni lah, dalam kitab Nihayatul Alam ni ada. Yang ketiga, hadis yang ketiga dari hadis Ali radhiyallahu anhu, Al-Mahdi minna ahlul bait yuslihullahu fi lailatin. Al-Mahdi itu dari golongan kami ahlul bait, Allah memperbaikinya dalam satu malam. Jadi hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad dengan sanad yang sahih. Hadis yang keempat daripada Ummi Salamah radhiyallahu anhu, qal al-mahdi min utrati wa min waladi Fatimah. Jadi Mahdi itu daripada keturunanku, dari anak cucu Fatimah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadis yang kelima,
An-Jabirin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu Isa bin Maryam. Yanzilu Isa bin Maryam. Isa bin Maryam akan turun, lalu pemimpin mereka ketika itu siapa? Al-Mahdi. Nah, jadi ini menunjukkan ada riwayat ini Mahdi bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Hadis yang ke-6, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pula cerita, minnal ladhi yusalli Isa bin Maryam khalfahu. Di antara keturunan kami akan ada orang yang Isa bin Maryam melakukan solat di belakangnya. Hadis riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Al-Mahdi. Hadis yang ke-7, hadis yang kita baca tadi, laulam yabqa minad dunya illa yaumun tadi. Sekiranya tidak tinggal lagi dunia ini kecuali satu hari, nasyaya Allah panjangkan sehingga dia lahirkan Al-Mahdi, orang yang sama namanya dengan nama saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-8, daripada Zir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu sahatta liyali rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Hadis yang ke-8, Zir bin Abdullah kata apa? Tidak akan berlaku kiamat sehingga seorang lelaki dari ahli baitku yang namanya sama dengan nama aku menjadi ketua pemerintah. Hadis yang ke-9 daripada Ali, laulam yabqa minad dari illa yaum. Kalau sekiranya dunia tidak tertinggal kecuali satu hari, macam tadi juga. Hadis yang ke-10, itu 9 hadis disebut dengan nama dia. Hari ini pula hadis wahuna jumlatu min hadis yahtamilu kaunuha fi sya'il mahdi. Jadi hadis yang ke-10 ini dan seterusnya, hadis-hadis ini menyatakan secara jelas bahawa Imam Mahdi yang atas tadi. Terdapat banyak hadis yang boleh ditafsirkan sebagai merujuk pada Mahdi. Ini panggil hadis tafsir saja merujuk, tapi tak sebut secara direct nama dia. Tengok hadis yang ke-10. Hadis Jabir itu, yushiku anna ahlal Iraq la yaji ilaihim qafizun wala dirham. Hadis yang ke-11, yang ke-12 ni panjang lagi lah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Tengok hadis yang ke-11. Abisa Rasulullah fi manamihi. Suatu ketika, tengok hadis ini panjang, diriwayat oleh Imam Bukhari, jadi kita ambil ini. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bergerak-gerak dalam tidurnya. Nabi tengah tidur, nampak dia bergerak. Kami berkata, mengapa engkau berlaku sesuatu yang belum pernah engkau lakukan ketika tidur? Kenapa Rasulullah nampak pelik ni? Tak pernah buat macam ni. Rasulullah menjawab, akan terjadi suatu kehancuran, iaitulah bahawa sekelompok orang dari umatku akan berangkat menuju ke Baitullah untuk memburu seorang laki-laki Quraisy yang pernah bersembunyi di Kaabah, sehingga apabila orang-orang tersebut telah sampai di sebuah padang pasir Al-Baida, apa jadi? Maka mereka ditelan bumi. Ini cerita kita ni dalam alamat kiamat dulu. Kita dah sebut akan berlaku sekumpulan yang nak pergi serang Mekah, mereka akan ditelan oleh bumi. Kemudian kami bertanya, bukankah di dalam padang pasir itu terdapat bermacam-macam orang? Ada orang baik-baik nak pergi Mekah, kena telan juga ke? Baginda menjawab, betul. Di antara mereka yang ditelan bumi itulah ialah mereka yang sengaja pergi untuk berperang, dan ada yang pergi pula yang dipaksa untuk berperang, serta ada pula orang yang sedang bermusafir. Akan tetapi mereka binasa dalam satu waktu dan tempat. Jadi orang baik-baik pun kalau terjebak dengan kumpulan-kumpulan ini, kita juga akan kena. Akan tetapi mereka binasa dalam satu waktu, sedangkan mereka berasal dari arah niat yang berbeza-beza. Kemudian Allah akan bangkitkan mereka pada hari kebangkitan menurut niat mereka masing-masing.
Jadi katanya dalam hadis ini apa dia nak kata? Apa yang dimaksudkan ialah kemusnahan tentera ini akan berlaku dalam sekelip mata dan mereka akan ditelan oleh bumi. Mereka akan berdiri di hadapan Allah dalam keadaan yang berbeza-beza dari hari kebangkitan semula. Ada yang akan masuk syurga dan ada yang masuk neraka mengikut amalan masing-masing. Jadi orang yang dia nak cari itu siapa? Mahdi di sini. Yang ke-12, hadis Abu Hurairah. Yubaya'u lirajulin bainar rajuli bainar rukni wal maqam. Akan dibai'ah seorang laki-laki di antara rukun, rukun Kaabah, rukun Yamani dengan makam Ibrahim. Rukun Kaabah dan makam Ibrahim, rukun Hajar Aswad. Jadi ini boleh ditafsirkan sebagai orang itu Mahdi. Hadis yang ke-13 pun sama juga. Kaifa antum iza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kamu nanti apabila anak kepada Maryam turun di antara kamu dan kamu telah mempunyai imam di kalangan kamu. Jadi ini hadis-hadis menurut sedemikian. Maka orang yang dimaksudkan di sini ialah Imam Mahdi juga. Pemimpin mereka yang akan menjadi imam salat mereka ialah Imam Mahdi. Jadi dalam kitab ini ada 12, 14 hadis. Kalau nak tengok banyak lagi lah hadis-hadis yang lain tentang kemunculan Imam Mahdi, bolehlah kita tengok dalam kitab yang lebih panjang tentang Imam Mahdi. Cuma kita itu hadis. Catatan faedah. Bila turun Imam Mahdi, dalam riwayat-riwayat ada tadi Nabi Isa alaihissalam akan solat di belakang dia. Apakah Imam Mahdi lebih hebat daripada Nabi Isa? Sedangkan Mahdi bukan Nabi. Jawab di sini, hal Nabi Isa salat berimamkan Imam Mahdi tidak bermakna yang Mahdi lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi Isa. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah berimamkan Abu Bakar semasa baginda sakit. Ingat tak? Dan baginda pernah berimamkan Amr Rahman bin Auf. Oleh itu Nabi Isa akan sembahyang di belakang seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teruskan. Cerita Mahdi sikit. Okey. Jadi hujah dia ni bersedak kalau kita dengar kan. Nabi pernah solat di belakang Abu Bakar dan pernah solat di belakang Amr Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Oleh itu Nabi Isa akan solat di belakang seorang dari umat Muhammad untuk menunjukkan bahawa baginda turun sebagai pengikut Nabi, memerintah menurut hukumnya. Kemudian Imam Mahdi akan sembahyang di belakang Nabi Isa dan menjadi salah seorang daripada askar. Ini nanti dalam bab Nabi Isa nanti kita akan tengok bagaimana cerita tentang Nabi Isa. Hadis yang ke-15, juga menyebut tentang inna hadzal amra la yanqadi hatta yamdi fihi 12 khalifah kulluhum min Quraisy. Jadi hadis ini pun juga istilahnya, tengok ni ada bertembung sikit sini. Imam 12 dalam kalangan Syiah pun ada juga. Dalam hadis ni ada, hadis ni nak pergi ke siapa? Agama ini akan tetap tegak berdiri sehingga datangnya hari kiamat dan munculnya 12 orang khalifah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sesuatu yang saya tidak mendengarnya. Lalu saya menanyakan kepada ayah saya, kata Jabir bin Samurah, apa yang telah dikatakan? Ayah menjawab, semuanya dari bangsa Quraisy, semuanya dari keturunan Quraisy. Jadi cerita ini ditaklik oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Wa hadzal hadis fihi dilalah ala annahu la budda min wujudi 12 khalifah adilan wa laysu hum bi a'immati syiah al-12. Tengok, hadis ini menunjukkan bahawa lambat laun akan ada 12 khalifah yang adil, tetapi mereka bukan 12 orang imam daripada Syiah yang biasa dia panggil imam imamiyah itu. Yang kebanyakan mereka tidak berkuasa atau berhak. Khalifah-khalifah ini daripada puak Quraisy yang akan menjadi pemerintah yang adil. Ini huraian daripada Imam Ibnu Katsir. Kita akan pergi kepada hadis-hadis tentang Mahdi ini sampai kepada hadis 16 ada lagi. Hadis yang ke-17 ada lagi. Kemudian huraian dia, tengok muka surat 250.
Hadis berkenaan dengan Imam Mahdi telah disahkan dan tiada keraguan tentangnya. Hadis-hadis ini diriwayatkan oleh 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikaji oleh ulama-ulama hadis terkemuka di dalam kitab-kitab Sunan dan Masanid. Hadis-hadis ini disebut sebagai bukti oleh ulama-ulama sehingga kan kepercayaan akan munculnya Mahdi telah menjadi satu persetujuan dalam kepercayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ramai ulama yang menyatakan bahawa hadis berkenaan Imam Mahdi adalah mutawatir seperti yang dinyatakan oleh Imam As-Safarini, As-Syaukani, Siddiq Khan dan lain-lain ulama. Nah, jadi kesimpulan kitanya, jadi baik, kita ambil hadis yang terakhir kerana ada sifat cerita Mahdi di situ. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tengok hadis ini dalam Abu Daud, bisanadin la ba'sa bihi. Manusia akan berbalah setelah kewafatan seorang khalifah. Seorang laki-laki dari Madinah akan melarikan dirinya ke Mekah. Beberapa orang Mekah akan memaksa beliau agar menerima bai'ah setia. Ha, jadi hak ni nak pergi ke cerita Mahdi tadi je. Nazratun sari'atun fi man da'a annahu al-mahdi. Mengenai mereka yang mengaku Imam Mahdi sepintas lalu. Ha, ini penting. Sebab hari ini ramai ke tak ramai orang mengaku Mahdi? Oi, banyak. Dalam mengkaji sejarah, saat-saat pertelingkahan dan ketidakadilan yang dialami oleh umat Islam dan tersebarnya ketidakadilan yang disebabkan oleh mereka yang berkuasa, kita telah mendapati bahawa beberapa orang telah tampil ke hadapan dan mengaku sebagai Imam Mahdi dan ia terdapat beberapa golongan yang mempercayai mereka. Orang percaya pula tu. Orang-orang itu ialah yang pertama Ar-Rafidah. Golongan Rafidah ataupun Syiah. Rafidah tu Syiah mana? Mendakwa bahawa mereka menunggu Imam Mahdi. Ia merupakan imam terakhir dari imam 12 orang. Menurut mereka nama Imam Mahdi ialah Muhammad Ibnul Hasan Al-Askari. Muhammad Ibnul Hasan Al-Askari. Mereka percaya dia merupakan salah seorang daripada keturunan Husain Ibnu Ali dan bukannya keturunan Hasan Ibnu Ali. Ha, tengok, kita berebut Mahdi hari ini. Mahdi Ahlus Sunnah mari daripada mana? Muhammad bin Abdullah Al-Hasani mari daripada Hasan. Mahdi Syiah mari daripada Husain. Sebab Syiah ni mengagungkan Husain. Kalau dia apa-apa sekalipun, dia panggil Husain ya. Husain. Husain. Sakit ke demam ke Husain. Hasan jangan panggil. Kalau ada tepuk dada ni pun Husain Husain. Jadi dia tak nak. Jadi satu pertemuan kita dengan dia, jadi tak bayar dah kita dengan Syiah ni. Sebab Mahdi kita daripada Hasan, dia daripada Husain. Ambil ke dia. Mereka percaya Imam Mahdi memasuki terowong di Samura. Dia panggil Sirdab. Sirdab. Di Iraq lebih daripada 1000 tahun lalu pada tahun 260 Hijrah. Jadi Imam Mahdi dia ada dah. Duduk dalam gua di Sirdab di Iraq di Samura. Jadi dia orang letak kuda siap di situ dengan pelanonya cantik. Pasal itulah bila dia tulis nama Mahdi, Imam 12 dia tulis Ain Jim. Ajjalallahu al-khuruj. Maksud Allah Taala lah segera keluar Iraq. Kalau orang lain dia tulis alaihi salam. Bila sampai ke Mahdi, ajal. Maknanya Allah Ta'ala segera akan keluar Mahdi dia ni. Kalau kita cerita bab dia, pergi lain pula ni. Kita nak ambil hak kita ya. Apabila dia masuk ke terowong, dia berumur 5 tahun. Dan dia telah hidup dalam terowong itu semenjak dari itu. Dia masih belum mati dan akan muncul pada akhir zaman. Ini kepercayaan Syiah. Mereka percaya yang dia berada di semua kawasan dan tahu akan keadaan manusia. Tetapi dia bersembunyi dan tidak dapat melihat. Ha, tengok kepercayaan Syiah. Imam Mahdi dia ni tahu belakang. Boleh tarah Tuhan dia, dia boleh tahu belakang. Duduk dalam gua tapi tahu semua benda. Boleh jadi masa tu dah ada dah internet apa ni semua, dia boleh Google dah dah. Boleh check belakang dah benda-benda ni. Tengok ni. Wa kalamuhum hadza humqun. Kata-kata mereka ini datang daripada kebodohan mereka sendiri yang tidak ada bukti atau sebarang hujah yang rasional yang menyokong mereka. Jadi kalau Mahdi ada dah. Tengok orang dia kena bunuh, orang kena seksa, kenapa dia tak keluar bantu? Sudah keluar bantu senyap-senyap, masuk balik dalam gua dah, berehat. Jadi, nanya lagu ni, kalau nak kira tak? Pendapat mereka bertentangan dengan hukum Allah berkenaan dengan orang
Para Nabi dan Rasul ialah manusia terbaik di sisi Allah, dan Allah matikan mereka. Bagaimana Allah boleh matikan Nabi dan Rasulnya? Tetapi Imam Mahdi golongan Syiah masih hidup selama 1,000 tahun seperti yang mereka dakwa. Biar dia lah, kan? Baik, itu Syiah. Yang kedua, Mahdi yang kedua muncul, iaitulah Abdullah bin Sabak mendakwa bahawa Ali bin Abi Talib huwal Mahdi al-Muntazar. Ni dia panggil akidah raja'ah. Raja'ah ni Sayyidina Ali hak mati dah. Tahun berapa Sayyidina Ali wafat ni? Tahun 40. Akan balik semula ke dunia di akhir zaman menjadi Imam Mahdi. Ini akidah yang disebarkan, dipanggil akan balik semula, oleh disebarkan oleh Ibnu Sabak. Yang ketiga, Al-Mukhtar bin Ubaid As-Saqafi mendakwa bahawa Muhammad bin Al-Hanafiyah, anak pada Sayyidina Ali yang wafat pada tahun 81, dialah Mahdi al-Muntazar. Tiga boleh kita. Yang keempat, golongan Al-Kaisaniyah, pengikut atba' Kaisan bin Maula Ali, Kaisan Maula Ali radhiyallahu anhu, hiya firqah Syiah, beriktikad bahawa imamnya Muhammad Al-Hanafiyah, inilah Imam Mahdi dia. Yang kelima, Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Talib, kelaran dia Zun Nafsi Zakiyah, yang wafat pada tahun 150, seorang yang kuat berpuasa dan kuat ibadatnya, dia jugalah Zannu, dialah Imam Mahdi. Yang keenam, Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah, yang mati tahun 350, kana jadhu Yahudian, seorang yang tok dia Yahudi, dia ni ketua pada kumpulan Al-Qaramitah yang telah bunuh orang Islam di Mekah pada tahun 318. Inilah dia panggil Mahdinya. Yang ketujuh, seorang lagi mendakwa Mahdi, Muhammad bin Abdullah Al-Balbari, nama dia Ibnu Tumat. Yang kelapan, Muhammad bin Abdullah As-Sudani, yang mati tahun 1885, juga mendakwa Mahdi. Yang kesembilan, di antara orang yang dakwa Mahdi, Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Al-Qahtani yang zahir di Riyadh, Arab Saudi. Dia kata dia ni Mahdi apabila dia rampas Masjid Haram pada 1 hari bulan 1 1400, 1 Muharram tahun 1400. Anak dah cerita, dah cerita ni. Waktu itu Allah irham bapa anak masih pergi mengerjakan haji tahun tu, dan dia berada di Masjid Haram pada 1 hari bulan Muharram 1400. Ini sanak kita boleh ambil daripada ayah. Dia kata lepas solat, belum solat subuh, kita nampak orang bawa masuk keranda banyak. Masuk keranda, masuk. Ingat ke mayat? Rupanya keranda tu penuh dengan senjata. Dengan M16 ke apa benda banyak dalam senjata. Lepas solat subuh, tiba-tiba bunyi bising. Mikrofon telah dirampas daripada imam, dan mereka telah mengisytiharkan sayakhruju lakumul mahdi al-mahdi yumini. Dia ni lah. Ni yang kesembilan ni. Al-Qahtani ni. Jadi yang ke-10, yang ke-11 banyak lagi sebenarnya. Tak, di Malaysia kita pun hampir-hampir nak muncul Imam Mahdi. Nasib baiklah pejabat agama kita cepat-cepat bertindak, kalau tidak ada Mahdi Melayu pula dah. Hak Mahdi nama orang tu tak kira hak tu. Oh tu ramailah kawan-kawan kita nama Mahdi dah. Ini Imam Mahdi ni mengaku Imam Mahdi. Jadi mana-mana kumpulan, kita boleh buat kesimpulan di sini. Mana-mana kumpulan yang ada kaitan dengan Mahdi, ingat, kumpulan ini akan pergi ke ajaran sesat, dan mereka ini golongan yang bahaya. Panduan dalam menangani mereka yang mengaku Imam Mahdi, macam mana kita nak tangani? Kalau kita jumpa, macam mana kita nak buat? Ini kena belajar. Penafian kita terhadap mereka yang mengaku diri mereka ialah Imam Mahdi tidak bermakna kita tidak mempercayai hadis-hadis yang memperkatakan tentang Imam Mahdi. Tetapi kita mesti membezakan antara mempercayai hadis-hadis berkenaan Mahdi yang diriwayatkan secara sah daripada Nabi SAW dengan pertimbangan kita. Sama ada si pula itu Imam Mahdi, itu lain. Menerima hadis tak makna kita pakai kepada orang itu. Di sebaliknya, baginda SAW menyebut tanda-tanda dan garis panduan yang kita boleh gunakan untuk mengenal pasti Imam Mahdi tanpa ragu-ragu. Di antara tanda-tanda itu, Imam Mahdi tidak menyeru orang ramai datang kepadanya. Dia kata saya Mahdi, mari sini ikut saya. Itu dah, itu ajaran sesat nama dia.
atau menyeru orang ramai setia kepadanya, sebaliknya orang ramai akan sumpah setia kepadanya walaupun beliau keberatan. Tawaduk, dia tak mau. Yang kedua, nama Imam Mahdi sama dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Yang ketiga, keturunannya daripada Hasan bin Ali, bukan Hussein sebagaimana didakwa oleh Syiah. Yang keempat, beliau akan punya sifat-sifat fizikal tertentu yang disebut dalam hadis, dahi yang tinggi, hidung yang mancung. Yang kelima, pertelingkahan sejurus selepas kematian seorang khalifah. Jadi khalifah mati, maka ketika itu ada berlaku pertelingkahan dan keluarnya Mahdi. Yang ke seterusnya, dunia akan dipenuhi dengan penindasan dan ketidakadilan. Yang ke terjadi pergaduhan antara tiga orang anak khalifah. Beliau seorang yang jujur dan warak dengan pengetahuan hukum, hakam dan bijaksana. Beliau akan muncul di Mekah dan sumpah setia akan dilakukan kepadanya di antara rukun dengan makam. Maksudnya antara Hajar Aswad dengan makam Ibrahim akan berlaku ikat setia di sana. Timbul persoalan lagi, malladhi ja'alal ba'd. Apakah yang menyebabkan seorang itu berminat sangat nak mendakwa dirinya atau orang lain sebagai Imam Mahdi? Apa sebab? Jadi jawapannya, dengan meneliti cerita-cerita dan biografi mereka yang mendakwa diri mereka ialah Imam Mahdi, jelas bahawa sebilangan daripada mereka ingin menjadi pemerintah penting. Jadi dia jadi Imam Mahdi, dia lah khalifahnya. Jadi mereka mendakwa secara palsu yang mereka ialah Imam Mahdi, walaupun mereka tidak punya apa-apa tanda Mahdi seperti Ubaidillah Al-Qaddah dan Ibnu Tomat tadi, dakwa Mahdi. Terdapat sedikit ketidakpastian tentang beberapa daripada mereka, dan orang ramai menganggap orang ini ialah Imam Mahdi, seperti Muhammad bin Abdullah An-Nafsu Zakiyah, Zun Nafsi Zakiyah, yang memberontak dan mendapat pengikut. Kemudian menjadi jelas yang dia bukannya Imam Mahdi. Beberapa orang daripada mereka menjadi terkenal dan terdapat banyak mimpi berkenaan dengan mereka, dan orang ramai menganggap bahawa ia ialah Imam Mahdi, seperti Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Jadi dia mimpi banyak, dia duk cerita-cerita. Sebab itulah saya ingat tengok hari ni, kalau orang banyak sangat cerita-cerita dia, mimpi-mimpi saja, itu bahaya. Sekejap-kejap, saya mimpi jumpa Nabi. Banyak hari ni orang dakwah mimpi ni, tengah-tengah duk mengajar, Allahumma salli ala Muhammad, senyap. Kenapa? Nabi datang. Muncul, tengok dalam YouTube hari ni, Nabi datang lah, apa dia orang. So, jadi Nabi banyak berulang ke Malaysia sehari dua ni. Kalau mari kita nak lah Nabi datang, siapa tak nak, tapi itu semua tu ajaran-ajaran yang tidak ada asas, tidak ada asas. Waqfatun ma'al manamat. Jadi orang ni dia dakwa dia mimpi je. Kita tidak boleh bergantung kepada mimpi untuk membuat kenyataan dan keputusan berkaitan dengan umat Islam ataupun tentang perkara-perkara yang kurang penting daripadanya. Jangan duduk main dengan mimpi. Kalau tidak, beratlah kita. Setiap orang mimpi. Kenapa tu termenung? Saya mimpi semalam. Awak didapati bersalah. Habis tak payah mahkamah lagi, kita pakai mimpi selalu tak? Tak payahlah 4-5 orang hakim bersidang. Jadi mimpi je senang, selesai masalah dia. Jadi mimpi yang adanya, mimpi yang dipakai oleh Nabi Ibrahim AS. Kita mengatakan, baca sini, dalam bab mimpi ini penting. Pernah Syuriq bin Abdullah Al-Qadi berjumpa dengan Khalifah Al-Mahdi. Khalifah Al-Mahdi nama dia bukan Mahdi Muntazar. Dan Mahdi nampak marah dan berkata keras kepadanya. Baiknya dia hari ini. Syuriq bertanya, apa yang buat kau marah, Amir Minin? Mahdi kata, semalam aku bermimpi yang kau memijak kursi aku. Sudah. Dia mimpi kau itu ambil kursi dia. Aku bertanya Nujum dan dia memberitahuku yang kau benci akan aku dan sedang berkelompok mengguling aku. Syuriq kata, ya Amir Minin, demi Allah, mimpimu tidak sama seperti mimpi Nabi Ibrahim dan Nujummu bukan Nabi Yusuf. Sedap juga hujah dia. Jadi kita kata, kalau ada orang dakwa dia mimpi hari ini, kita mengatakan awak punya mimpi tak sama dengan Nabi Ibrahim yang boleh sembelih anak, dan penakbir mimpi pula bukan sama dengan Nabi Yusuf yang boleh mentakbirkan mimpi Aziz Mesir. Nah, kita hari ni mimpi main-main sajalah. Banyak benda-benda sekejap mimpi, kejap-kejap mimpi. Yang pentingnya nak menarik semangat pengikut, pengikutnya jadi ta'asub kepada dia. Garis panduan, kaedah. Jika seorang itu mengaku dirinya Mahdi, tidak memenuhi gambaran dan Dajjal belum muncul, Dajjal tak mari lagi pada zamannya, maka dia seorang yang palsu dan pembohong. Jika seorang itu mengaku yang dia Isa bin Maryam,
dan Dajjal belum muncul di hadapannya, maka dia seorang yang palsu dan pembohong. Jadi Mahdi ni kena mari serentak. Kita patut melihat isu Imam Mahdi dengan pandangan yang adil, tanpa sebarang tokoh tambah. Menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Mahdi tidak lebih daripada seorang pemimpin Islam yang akan menyebarkan keadilan, tetapi beliau tidak terlepas daripada kesalahan. Ghaib maknanya ghairu ma'sum, maksud dia ghair ma'sum. Tadi di awal hadis-hadis saya sebut, hadis ini dipertikaikan oleh sebahagian orang mungkin dengan beberapa sebab. Tengok sini, beberapa cendekiawan menafikan Imam Mahdi. Orang Islam ni, di antaranya Ibn Khaldun. Ibn Khaldun kata, kurang pasti berkenaan hadis isu Imam Mahdi. Dia mengkritik hadis-hadis yang diriwayatkan tentangnya, dan dia berkata, seperti yang anda semua boleh lihat, tiada hadis-hadis ini bebas daripada kelemahan dan kecacatan, melainkan sedikit sahaja. Dan dia kata hadis Imam Mahdi ini tidak ada yang kuat. Yang kedua, Muhammad Rashid Reda, ulama yang masyhur di Mesirnya dalam dengan kitabnya Al-Manar, juga mengkritik. Dia kata apa? Tentang percanggahan dalam hadis-hadis berkenaan Imam Mahdi, ia adalah sangat jelas dan nyata, dan menyatukan riwayat-riwayat adalah sukar. Jadi isunya masalah penerima hadis ini. Yang ketiga, Ahmad Amin, juga orang Mesir, dia mengatakan kenyataan tentang Imam Mahdi adalah hadis khurafat, mitos, dan akibat-akibat buruk yang serius terhasil daripadanya dalam hidup-hidup orang Islam. Dia tolak. Abdullah bin Zaid Al-Mahmud, Abdullah bin Zaid Al-Mahmud ni dalam risalah dia, La Mahdi Yuntazar, orang lain Mahdi Muntazar, dia kata La Mahdi Yuntazar, tak ada Mahdi yang ditunggu. Dakwaan tentang Imam Mahdi dari mula hingga ke akhir adalah berdasarkan pembohongan yang nyata dan kepercayaan palsu, dan pada dasarnya satu mitos yang disebarkan. Kemudian ada lagi nama Muhammad Farid Wajdi, juga tak terima. Apakah hujah golongan yang menolak hadis-hadis Mahdi? Yang pertama, Al-Quran tidak menyebut Imam Mahdi. Jika idea ini benar, kalaulah Mahdi ada sungguh, Allah sepatutnya menyebut tentang beliau dalam Al-Quran. Sedap juga hujah dianya. Jawapan kepada hujah ini ialah, Al-Quran tidak menyebut semua tanda-tanda kiamat. Ia tidak menyebut tentang dajjal dan atau runtuh tanah runtuh yang akan berlaku pada akhir zaman dan lain-lain kejadian. Sebaliknya, semua itu disebut dalam sunnah. Dan selagi ia terbukti dalam sunnah, ia adalah memadai. Jadi dalam hadis ada, memang dalam Quran tak ada. Yang kedua, hujah yang kedua, hadis-hadis tentang Mahdi tidak terkandung dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kita bacakan tadi, jawab, kitab Sahih Bukhari dan Muslim tidak mengandungi ke semua hadis-hadis Nabi, dan periwayat-periwayat sunnah selain daripada Bukhari dan Muslim adalah ilmuan yang ternama. Kita juga mempunyai berbagai cara untuk mengenal pasti hadis-hadis yang boleh dipercayai. Jadi banyak lagi hadis yang sahih tapi tidak terdapat dalam as-sahihaini. Kalau nak kira lagu tu belaka, jadi banyak juga yang tertinggal. Yang ketiga, kita tidak mahu memberi peluang untuk orang yang mengaku Imam Mahdi. Jadi kalau kita percaya Mahdi, orang akan mengaku Mahdi. Jadi jawab dianya, kalau kita macam tu ramailah ajaran-ajaran sesat yang atas dunia ini pun mereka juga mengaku sedemikian. Jawabnya, jika kita menjaga hal ini mengikut garis panduan hukum hakam, maka memang tiada peluang untuk orang mengaku Imam Mahdi. Ini semua hujah-hujah nak tolak kepada itu. Kita pergi kepada wa akhiran, cara-cara yang betul untuk memahami hadis-hadis berkenaan dengan Imam Mahdi. Akhirnya, adakah mempercayai ayat Imam Mahdi bermaksud kita patut berhenti berdakwah, menyuruh manusia ke jalan Allah dan berhenti berusaha? Ini sedap juga ujah ni, macam Syiah. Syiah ni selagi tak keluar Imam Mahdi dia tak boleh buat apa-apa. Taklih tu taklih ni banyak benda. Tapi mari Khomeini dalam revolusi Iran itu, dia telah mentajdidkan ajaran ini, dia bongkar ijtihad baru, boleh buat kerja. Kalau tidak, tak boleh buat, kena tunggu Mahdi. Jadi adakah orang Islam bila percaya kepada Mahdi yang akan bawa keadilan, jadi tak payah buat apa lagi, tanya, pakai duduk ngatik di surau, pakai duduk berzikir di masjid,
pakat duduk jaga, tunggu Mahdi mari. Itukah kepahaman kita? Jawabnya, dengan konflik antara kebaikan dan kejahatan, kemunculan dan sesebarnya kerosakan dan kelemahan seruan untuk kebaikan di banyak negara, rasa putus harap dan putus asa telah menguasai jiwa sebahagian orang Islam. Dan mereka mula menunggu kedatangan Imam Mahdi yang akan memimpin mereka menuju kejayaan. Ikutlah orang nak buat apa pun, kita tak payah lah. Kita duduk di masjid lah, relax-relax situ ya. Zikir, tunggu Mahdi mari. Maka mereka berhenti berusaha dan menyeru manusia untuk menerima Islam, berdiam diri dan gagal dalam menyeru untuk membuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mereka keberatan untuk mencari dan menyebar ilmu, bahkan untuk berniaga dan bekerja atau membangunkan tanah. Mereka berkata kepada diri mereka sendiri, sudah tidak lama lagi inilah masanya Mahdi akan muncul. Mahdi nak mari, tunggu apa lagi? Jadi tak boleh. Itu hujah orang malas, nama dia lagi tu. Tak mau berusaha. Cara-cara yang betulnya bagaimana? Yang pertama, hadis tentang Imam Mahdi, melalui beliau Allah akan menyokong agamanya. Jadi benda tu ada. Allah Ta'ala ketika tu, bila Mahdi mari? Tak tahu. Sempat tak sempat dengan kita? Kenapa kita tak nak buat kerja? Kita kena bekerja. Yang kedua, hadis tentang orang Islam memerangi orang Yahudi dan kemenangan orang Islam. Yang ketiga, hadis tentang orang Islam memerangi orang Kristian dan kemenangan orang Islam dan lain-lain lagi. Jadi bagaimana ta'amul ma'ha, cara nak interaksi dengan hadis-hadis ni, macam mana kita nak buat? Ini cara betul. Cara yang betul memahami hadis-hadis ini adalah dengan menyedari bahawa tanda-tanda ini dan tanda-tanda lain adalah berita gembira bagi orang yang beriman untuk membantu mereka menjadi sabar dan menenangkan hati mereka bahawa agama Islam dilindungi dan akan berkekalan. Mana kita kena tindas, dia akan naik balik, akan subur satu masa. Walau bagaimanapun, kita patut melakukan apa yang disuruh oleh Islam secara amnya, iaitu untuk menyokong agama Islam, mempertahankan bumi orang Islam, mengerjakan jihad demi Allah dan berjuang untuk mengebarkan panji-panji Islam. Kita tidak sepatutnya duduk mengebar apa ni, berdiam diri menunggu kejayaan turun dari langit atau keluar dari bumi tanpa sebarang usaha daripada kita. Tak boleh kita duduk diam. Umat Islam pada hari ini mesti bersedia untuk memerangi orang-orang Yahudi dan mengusir mereka keluar, mengusir keluar orang-orang Kristian yang menduduki tanah-tanah orang Islam, dan bukannya duduk berdiam diri dalam kehinaan menunggu kedatangan Imam Mahdi untuk menyelamatkan kita. Sebaliknya, kita patut bersatu dan menyokong agama kita, dan jika Imam Mahdi muncul, kita akan menyokong beliau insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, inilah kesimpulan kita tentang Mahdi. Artinya Mahdi ini dia panggil Hamzatul Waslin. Hamzatul Waslin, Hamzah yang menghubungkan di antara tanda-tanda kiamat kecil dengan tanda-tanda kiamat besar. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan masuk dalam Asyratis Sa'atil Kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Ada 10 perkara yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan tidak akan berlaku kiamat sehingga berlaku 10 perkara di dalam siri-siri kita yang akan datang insya-Allah. Jadi saya simpulkan di sini, tuan-tuan bacalah dalam buku Nihayatul Alam atau Berakhirnya Dunia ini. Secara ringkasnya boleh kita kenali alamat-alamat kiamat. Tapi kalau nak yang panjang, nak yang detail, kita boleh baca dalam kitab-kitab tentang Mahdi dan lain-lain lagi. Perbahasan Mahdi di antara Ahlus Sunnah dengan Syiah panjang kira-kira. Jadi cukuplah bagi kita mengetahui bahawa Mahdi ini bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima hadis Mahdi, dan dianya akan muncul insya-Allah di akhir zaman. Dia akan bertemu dengan Dajjal dan juga dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Kita tidak tahu pada waktu itu kita ada lagi ke tak ada. Yang pentingnya bagi kita berusaha jalankan tugas, jangan duduk menunggu ataupun menanti kedatangan mukjizat yang dibawa oleh Imam Mahdi. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.